Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Aul Kepot, channel tempat yang berbagi informasi seputar aplikasi, informasi dan tutorial-tutorial musik lainnya. Baik, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya ingin men-share kembali cara ataupun tutorial bagaimana cara men-sampling keyboard Cockpit A50 via aplikasi ORG 2020. Seperti biasa, apa atau kelengkapan apa saja yang kita perlukan? Yang pertama yakni koneksi ataupun USB MIDI, kemudian kabel OTG, kabel RCA 3,5 mm, dan yang terakhir aplikasi ORG 2020. Untuk langkah settingnya seperti biasa, kabel jack in posisi out dan kabel out ke posisi in. Kemudian kita hubungkan dari USB MIDI ke aplikasi. Jangan lupa aktifkan USB MIDI. Nah, sudah, ini sudah terkonek. Tinggal yang terakhir kita colokin kabel RCA ke keyboard. Oke, kita tes apakah sudah work ataupun sudah benar cara setting kita.